Islam, Islam NU apa Muhammadiyah? Untuk NU, NU PKB, P3 apa Demokrat? Demokrat. Ya. Demokrat AHY apa Muldoko? Alah sudah kelamaan dah hari ini. Saya nyampe Amerika nih ya. Saya enggak puasa ya. Saya di Amerika. Kapan? Saya mau ikut. Misalnya iya, mau podcast sana saya sih yes. Oh iya oke. Nanti ya. Kita berdua. Ini kok kayak hitam putih lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Selamat datang di hitam putih. Hitam putih. Saya, tadi katanya Ustadz pakai batik harusnya. Iya, tadinya terus, ikon saya kan batik Paradise. Cuman karena untuk memori dulu hitam putih yang ditanyakan dan dirindukan banyak teman-teman. Kenapa hitam putihnya? Sekarang udah putih semua, gak ada yang hitamnya. Udah. Iya, bungkus. Gitu. Udah bungkus. Bungkus, kayaknya lebih ke hitam semua, tetap iya, bukan ke putih semua. Gitu ya. Udah. Tapi iya. Kangen ya Ustadz ya? Iya, luar biasa. Ini sudah beneran. Berapa abad kita gak temu. Itulah betul. Memang perasaan itu menentukan waktu ya. Waktu yang sebentar aja terasa lama karena ada rasa. Gitu. Iya betul. Iya. Ini lama kita, jadi cepat. Sebentar bisa jadi lama. Iya. Jadi kalau orang dalam keadaan senang cinta itu jarak yang sebentar aja jadinya lama. Jadinya lama. Iya. Jadi ternyata jarak dan waktu itu tergantung pada ada yang di perasaan. Karena saya ada rasa sama Mas Dedi itu. Tapi bukan kalau, karena kemana-mana dulu waktu hitam putih Ustadz yang ditanyain saya yang ditanyain Ustadz kemana-mana. Iya, iya. Di bandara. Sampai nama saya aja Ustadz hitam putih. Dia gak tahu nama saya. Tapi beneran ya, dulu di bandara ya. Kemana-mana tanya Ustadz Wijanto mana, Ustadz Wijanto mana. Iya, gitu. Saya ditanya Ustadz Mas Dedi mana Mas Dedi. Dulu Mas Dedi sekarang Ustadz Dedi. Ustadz. Iya. Tapi setelah dari hitam putih itu kan kemana-mana nih? Iya. Udah kemana-mana nih. Ya karena kita harus bersyukur ya, TV itu kan hanya etalase sebetulnya. Yeah. Yang sesungguhnya kan yang real itu kan yang di luar itu. Iya. Kalau dari TV kan ya tahu sendiri lah, transfernya 2 bulan gitu. Tiga ya. Tiga, itu pun dicicil kan? Iya, masih lumayan daripada DC. Di DC agak ini, close the door berapa bulan? Enggak, kita langsung Ustaz. Oh, langsung, tapi ya? Kecil. Oh, gitu. Ustaz Wijayanto. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Aman, terkendali, sehat. 86. 86. Ya, oh, ya. Siap. Dan, ya. Siap. Gimana Ustaz sekarang Ustaz? Maksudnya alhamdulillah. Kayaknya setiap kali dulu tuh kalau mau ada Ramadan itu taunya adalah ada Ustaz Wijayanto. Iya. Jadi saya terus terang betul-betul mau Ramadan tuh ada callingan dari Mas Dedi. Kalau ada calling, oh berarti ini Ramadan. Soalnya biasanya hitam putih kan reguler. Kalau itu kan kontraknya tiap hari. Oh itu berarti Ramadan. Jadi berarti, alhamdulillah loh diingatkan Ramadan kalau ada calling. Tapi kita tuh kangen loh. Kangen hitam putih itu kangen bareng sama Ustadz Wijayantonya sebenarnya. Dan anehnya orang itu seneng kalau kita konflik. Gitu. Iya benar. Jadi ada hitam putihnya. Dulu tuh contoh-contoh pertanyaannya apa ya Ustadz? Banyak banget sih. Banyak pertanyaan. Hal-hal yang sebetulnya gimana pahalanya gitu, seolah-olah saya panitia pahala, padahal saya kan bukan panitia. Ya, dulu tuh ada pertanyaan-pertanyaan gini, kayak gini, dulu pernah di hitam putih nanya, ngucapin selamat Natal boleh enggak? Iya, baru saja nyebut. Iya benar juga, iya. Barusan ngucapin selamat Natal ya. Dia sendiri nanya boleh enggak, baru saja dia juga nyebut. Ngucapin Natal juga barusan, iya gitu. Benar. Terus nanya, kalau puasa yang batal, boleh enggak kalau batal lagi gini, lagi begitu? Ya, gitu. Ya. Ada yang... kalau nangis batal enggak, alhamdulillah. Nangis batal enggak? Sebetulnya enggak, cuman kenapa nangisnya itu ya jadi masalah. Alhamdulillah enggak batal. Kenapa? Habis makan nasi padang kepedesan saya nangis. Yang batal. Iya, yang batalnya. Jadi batalnya bukan karena batal. Nangisnya. Karena makan. Itu, makannya. Okay. Ya. Cara membatalkan puasa yang sah. Iya, kalau pertama pakai buah yang belum tersentuh oleh api prinsipnya. Jadi yang fresh. Berarti bukan yang manis-manis dong. Kalau yang manis bisa saja. Kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman dengan istri. Yeah. Tergantung istrinya manis. Oh gitu ya. Istrinya istrinya kan kadang-kadang. Saya belum tahu sih yang baru ini yang manis apa enggak. Tapi prinsip memang membatalkan kan satu makan, minum, sama sahwat. Jadi kalau nggak ada makan, minum ya sahwat boleh. Tapi ya jangan terus ngelakuin berarti itu. Boleh bukanya sahwat. Oh iya boleh juga itu. Boleh, ya. Capek dong. Tergantung usia sih. Tergantung pasangan, betul. Iya betul, tergantung pasangan. Cuman masalahnya sering
puasa ini lupa pada goalnya, pada aimnya. Artinya the aim of puasa. Apa artinya itu? Banyak orang puasa itu sekedar tidak makan, tidak minum, tidak syahwat. Itu kan Ustadz yang mengatakan pada saya cuma dapat lapar doang. Ya itu, makanya hanya dapat berapa banyak orang berpuasa, gak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Karena satu, tidak menangkap pesan moralnya. Dua, salah niatnya. Tiga, tidak melengkapi apa yang harusnya dilengkapi dari puasa itu. Nah, jadi misalnya, niat misalnya. Karena amal tergantung niatnya. Iya betul. Niat itu, Allah itu melihat pada manajemen proses. Bukan pada hasil. Ya. Kalau niatnya sudah baik, hasilnya belum maksimal, sudah dihitung sama dengan dia. Contoh. Mas Deddy mau haji, baru. Maksudnya Ustadz nih nawarin gratis atau? Kalau mau, oke, bisa. Oh, nawarin gratis. Oh ya, insya Allah siap aja. Paling nggak bayar separuh lah. Gitu. Kok bayar? Bayar separuh untuk biaya, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya, saya tunggu di Jeddah nanti. Ya. Ya. Iya, asal kumpul di Jeddah nanti bayarnya cuma separuh cukup, ya. Oh, tetap ya. Cuan ya dia. Iya dong. Iya dong. Emangnya gratis. Iya iya. Jadi sampai di mana tadi? Tadi ini. Orang-orang mau haji, baru bayar 10 juta. Kok dia berhalangan sakit atau dia sakit permanen yang nggak berangkat atau dia mati sebelum haji sudah dihitung sama dengan haji. Oh, karena dia sudah, punya niat kesana. Dan terhalang bukan karena keinginan ya, dia. Misalnya mau tahajud, malam sudah menyiapkan jam waker segala macam, tiba-tiba dia enggak terbangun karena capek, ada podcast dari Menpora, podcast dari, iya kan barusan Menpora ya? Iya. Iya, Masya Allah luar biasa ini. Perlu staf ahli enggak? Staf ahli Menpora ya? Ya bisa ya Ustaz? Ya. Saya sih yes. Ya. Oh, saya juga yes. Ya, jangan, di pertahanan aja. Oh saya di pertahanan, ya. Ya betul. Biar Ustaz. Ya, masa double-double kementerian ya. Rangkap jabatan enggak boleh. Enggak boleh, nah, jadi, tapi banyak, oke lanjut. Ya. Jadi, tapi ternyata dia tidak bangun karena capek. Maka sudah dihitung sama dengan tahajud. Betapa amal itu kalah dengan niat. Amal itu kalah dengan niat. Padahal dia nggak ada action loh. Tapi sudah ada niat untuk kesana. Kalau orang makan babi nggak tahu, ya. Terus dikasih tahu itu babi ternyata gimana? Ya itu dihentikan. Tidak ada dosa. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Karena kecuali sudah ada nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Cahaya mata, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa jadi nuroni. Oh, nuroni apa? Niduri. Oh, jadi gak bahasa, iya kan gitu. Ya, nurani. Oh, iya, benar. Nah, jadi nurani misalnya orang Irian pakai koteka. Ya. Gak dosa. Walaupun gak nutup aurat. Karena dia nuraninya belum sampai. Tapi kalau mohon maaf krunya di close the door pake itu pakai koteka. Nyocoki dari belakang ternyata pralon 2 dim, 3 dim. Nah itu ya ada 2 dim, ada setengah dim. Itu semuanya. Oh, pakai koteka terus latu-latu, tek-tek-tek semuanya. Itu dosa? Itu dosa. Karena pasti nurannya sudah sampai. Karena dia sudah tahu. Sudah tahu. Jadi ketidaktahuan itu. Bahkan dalam keadaan lupa itu hilang pengetahuannya. Misalnya saya puasa, lupa makan. Puasa, lupa minum. Lupa makan, puasa ya. Memang gak makan, gak minum. Gak minum, tapi lupa. Tapi lupa. Kita terpaksa makan. Lupa terus makan. Makan. Gitu. Ah. Enggak batal. Tidak sama batal. Sekali. Enggak batal. Tapi ya enggak usah berdoa, ya Allah. Lupakan saya kalau saya puasa. Gitu ya. Oh, jadi kalau gitu. Lupa enggak batal. Enggak batal. Kalau harus minum obat. Minum obat bisa dengan cara. Satu, diatur jarak waktunya. Dua, pakai injeksi bisa. Karena yang gak boleh itu makan minum dari sini. Misalnya injeksi pakai infus boleh. Rokok? Rokok tidak, termasuk makan. Ya, termasuk. Padahal kan gak ditelan. Iya, tapi kan ada yang masuk. Oh, tetap iya. Ada yang masuk, makanya ada nikotinnya. Nelen gitu. Ludah? Nelen ludah kalau dari luar gak boleh. Tapi kalau ludah masuk dan jam boleh. Ya gitu. Iya. Ya, ya benar sih. Itu yang pertama. Jadi niat ini, makanya puasa niatnya harus imanan wakti sabar. Iya. Yaitu karena keimanan. Gak boleh. Kenapa puasa? Diet gak boleh. Jadi puasa. Loh, saya juga punya tujuan diet boleh dong. Ya, tapi niatnya ikhlas karena ketaatan dulu. Oh iya iya, bukan gara-gara dietnya dulu. Bukan karena itu diet. Efek sampingnya. Ya, dan dietnya juga beda. Dietnya DC kan 8 jam. Iya, betul. Saya pernah ikut tapi enggak menyiksa itu, enggak enak banget. Saya sekarang pakai DIBM, diet enak, bahagia, menyenangkan. Gimana caranya? Yang penting ada beberapa yang dibatasi saja.
Tidak over kayak orang Islam itu kulu wasrobu walatusribu, makan minum. Makan minum. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Seneng bola boleh, tapi nggak usah sampai tawuran, hanya bola masuk tidak masuk. Iya benar. Kalau emang gitu buat saya pikirkan gampang, masukin sendiri aja tiap hari. Iya biar puas. Iya biar puas. Ngapain? Jadi disitulah niat. Oke. Okay. Jadi innamal a'malu binniat itu semua perkara tergantung niatnya. Oke. Okay. Ya. Ustaz, kalau ngomong kayak gitu kemarin ada berita terbaru ya. Saya sebenarnya juga malas bahas ini, cuman ya udahlah coba kita coba bahas. Sempat ada heboh-heboh yang misalnya patung Bunda Maria ditutup, tapi akhirnya udah selesai itu masalahnya. Nah, karena mengganggu puasa, itu sebenarnya juga harusnya enggak dong ya? Apa hubungannya? Sebetulnya kalau mau jujur ya, semua jujur, orang itu kalau ada orang makan, orang minum, mohon maaf, tidak perlu kita harus nutup rumah makan. Karena toh ada orang sakit, orang dalam perjalanan itu perlu makan. Orang musafir itu boleh tidak puasa. Ada orang sakit, anak kecil, orang yang sedang menstruasi kan? Perlu makan. Memang perlu makan kan, menstruasi kan nggak boleh puasa malah. Iya betul. Terus makannya gimana? Cuman jangan demonstratif aja lah. Oh, gitu. Artinya tahu gitu ngerokok di depannya langsung asapnya sana. Tapi kalau sekedar buka ya biar. Sama dengan kita sekarang ini gak boleh makan babi. Kalau ada orang makan babi 200 ton pun kita kan tidak pengen untuk makan, karena tahu itu larangan bagi kita. Nah, sama dengan gitu, ada orang makan enak, ya sudah biarin aja, yang penting sisakan nanti sore kita minta, gitu aja. Benar, ya, kan benar, gitu, benar. Karena kayak kepercayaan kita yang kita jalani adalah kepercayaan kita yang kita yakini gitu. Betul, ya. Makanya nanti tujuan puasa itu ada humanism, ada namanya golden rule of ethic. Jadi puasa itu kalau anaknya Mas Dedi itu nangis karena dipukul temannya, jangan suruh bales. Karena kalau suruh bales berarti tidak menanamkan jiwa puasa. Loh, dipukul kok nangis, sakit. Jiwa puasa, kalau kamu gak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu gak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau kamu gak suka dipamerin, jangan flexing. Jangan, oh ini mobil jeepnya, terus Harley-nya gak usah, tasnya, tas emas gak usah. 86 biji. 86 biji gak usah, mobil sport merahnya gak usah. Saya punya dong. Saya ada juga. Oh iya ada. Mau pengen lihat. Iya. Biar, memangnya yang, soalnya Mas Dedi selalu ngikut saya. Iya dulu kita Mercy, punya Mercy kecil itu. Beli. Ini juga saya sudah punya. Ini mohon maaf, ini bukan flexing ya. Ini karena kenyataan ternyata selalu diikuti Mas Dedi. Ini mobil saya. Wih. Ya. Luar biasa. Gak usah kesana. Gak usah sini aja. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, kesenangan saya tinggal mobil. Mau kesenangan yang lain gak boleh sama istri saya. Ya. Kan ya. Boleh nikah empat. Oh, itu gak usah dibahas. Itu dilaksanakan aja. Iya kan. Loh, secara demografi, jumlah wanita dengan jumlah laki-laki lebih banyak mana? Wanita. Wanita. Kalau wanita banyak sih, kan harus balance. Oh, kalau one by one, pasti ada wanita yang tidak kebagian suami. Oh, iya betul. Maka kalau dia menolak poligami, itu egois, kejam, tidak peduli pada teman sendiri. Wah, berarti istri setuju? Belum. Setuju tapi dipilih. Setuju. Nah, saya disuruh nikah dengan orang tua, umurnya nenek-nenek, umurnya 85 tahun. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan, betul nanti Mas Allah sudah expired gitu ya. Ya, jadi... Iya, benar. Empati itu penting, kepedulian penting. Jadi puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minumnya. Ya. Jadi makanya hilang iman itu bukan karena gak sholat, gak puasa. Dia sholat, dia puasa, sholat sampai jidatnya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mungkin lulusan YIN SAG, Sarjana Alam Goib, luar biasa itu. Kalau perlu, haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Ini kan zaman Nabi. Iya benar, kayak kita kumpul di Jeddah tadi. Iya, kalau dari Bintaro ya wajar aja lah, haji belum itu, padahal udah difasilitasi. Jadi dari sisi ini, tapi dia tidak peduli pada tetangga. Ya, jadi betapa pentingnya kita bicara tentang namanya jaritil junub, wajaritil kurba. Jadi orang yang tetangga dekat dan tetangga jauh. Ternyata iman hilang bukan karena gak sholat puasa. Iman hilang kalau kamu bisa tidur kenyang. Tapi tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Nah ini menarik nih. Kalau lihatnya begitu, ketika kita membantu, ketika lagi puasa ini membantu, apakah harus lihat agamanya apa dulu? Enggak ada. Karena toh nanti tetangga dulu.
Artinya apa? Dari sisi ini sekali lagi, kalau kita kebakaran yang nolong bukan ketua partai loh. Kalau rumah kita, akal, bener, iya bener, kan? Bener. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 3, masih ada paket data nggak? Wifi-nya berapa sini? Ya, ya. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini. Ini indah sekali. Inilah sebenarnya tujuan puasa. Ini ada sinyal nggak sih sini? Harusnya ada. Ada, cuman pulsanya yang ini. Nggak mungkin dong. Ada, ya. Kan. Oh ya, alhamdulillah. Kan ikut Mas Dedi. Iya. Ya. Nisa ayat 36. Indah sekali Mas Dedi. Di sini betapa. Ini tentang menolong orang lain. Ya, tentang bagaimana ayat Al-Quran itu ternyata. Boleh dibacakan 10 gagal puasa kita kalau 10 ini kita tidak lakukan. Ini ya, ya. Yang ini oke. Okay. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi tujuan puasa itu betul-betul kita harus mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Tapi habis itu 9 yang kaitannya dengan hablum minannas, kaitannya dengan ini. Terus dan berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua. Orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu dianggap orang tua? Iya, dalam hal ini Mas Dedi juga orang tua saya karena banyak berjasa dalam berarti siaran. Iya. Ustaz juga orang tua saya. Iya, dari segi usia itu. Baik. Saya banyak belajar dari Mas Dedi. Saya juga banyak belajar dari Ustaz. Iya. Karib kerabat. Karib kerabat karena budaya dan agama dari karib kerabat. Karena agama enggak cukup kalau enggak pakai budaya. Budaya juga akan sesat kalau enggak ada agama. Sekarang gini, menghormati orang itu kalau di Arab pegang jenggot. Ya Syekh Halak. Tapi jangan dilakukan di Bintaro. Kalau di sini, wah apa lu ngapain? Oh, tahu ngapain lu? Gimana kabarnya Mas? Gimana kabarnya? Enggak boleh. Oh iya benar. Di Jawa ini kalau dinasihati dia harus nunduk. Di Sumatera Barat ternyata enggak. Jadi kalau misalnya orang mempertahankan budaya pakaian tertentu boleh dong? Boleh. Yang penting nutup auratnya. Makanya saya biasanya pakai batik, cuman karena sekarang aja, karena saya cinta batik, cinta Indonesia. Tapi kan ada budaya-budaya misalnya kalau pakai kayak di Jawa, kemben dan sebagainya nggak nutup aurat. Yang penting nutup auratnya, tapi kalau mau batiknya, mau pakainya itu semuanya. Dan sebetulnya nutup aurat itu awalnya jangan sensual utamanya. Jangan sensual. Iya, intinya seperti itu. Ya kalau kebayanya kemben tapi dibikin gitu ya. Kemben tapi di jilbab ya oke-oke aja. Nah, jadi dari sisi ini betapa memang budaya. Di Sumatera Barat ternyata enggak. Dinasihatin dulu, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja dinasihatin, lihat Bapak. Oh tak colok matamu. Berani ya ini. Kenapa? Karena di situ budaya. Nah, jadi agama dan budaya dari kerabat. Bahkan yang keempat. Anak yatim. Anak yatim. Nah, saya ini termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Saya yatim loh. Dari, iya, saya teaching, training, syuting, semua saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Iya kan ada yang salah. Istri saya itu yatim piatu. Saya juga yatim piatu, jadi saya sepasang yatim piatu. Jadi makanya butuh ya, karena yatim. Butuh, ya masuk akal loh ini. Tapi misalnya. Bukan yang itu. Kalau yang itu Pak Presiden pun yatim piatu. Ya, jadi siapa? Orang-orang miskin. Nah yang miskin, bukan yang termasuk yang punya studio, yang punya rumahnya di mobil sport. Sebelah mobil sport, yang punya mobil mini, bukan itu. Bukan itu orang makanya miskin. Maaf saya nggak sedekat sama sekali di sini. Oh iya bagus. Ya. Nah ini. Ini. Nah, tetangga ini. Dekat. Dan tetangga jauh. Dan di situ tidak sebut tetangganya itu muslim atau non muslim. Iya nggak ada. Tetangganya partainya apa? Sukunya apa? Iya. Sukunya apa? Jadi kalau mau nolong sebentar, tolong sebentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat. Jangan di sensus dulu. Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha dan bukan dulu KUK Gentayangan uji nyalikan dulu Islam Islam NU apa Muhammadiyah untuk NU NU PKB P3 apa Demokrat Demokrat ya. Demokrat AHY apa Muldoko alah sudah kelamaan dah baru ini dah. Jadi disitulah humanism itu. Jadi kalau nolong orang kan gitu. Mosok Bang Dedi Mama DC mau nolong orang aja lihat pingsan cantik bantuan pernapasan kayaknya gitu napas buatan napas buatan sudah tua pakai selang aja enggak boleh enak aja itu ada kru yang perlu bantuan napas mungkin Mas, ada kru yang perlu bantuan saya cari kayaknya berapa banyak cucu atau siapa cucu butuh bantuan napas kalau yang cowok enggak TBC enggak pakai sedotan ya, yang cowok sedotan. Teman sejawat apa teman sejawat orang-orang karena kita mencari rezeki dari teman sejawat maka kru-kru ini harus disejahterakan. Sejawat itu pengertiannya dalam lingkungan pekerjaan? Pekerjaan atau siapa yang biasa bersama dengan dia. Oke. Karena toh ini berlangsung karena ada kameramen, karena ada
orang-orang FD-nya dan segeranya. Maka tolong THR-nya, THR-nya. Jangan pura-pura ini, jangan dilanjutkan dulu. Karena ini saya tadi ada pesan, tolong sampaikan itu semuanya. Oh, ngomong THR. Iya, THR kepada kru-kru, kru-kru. Oh, kita malah mau pengurangan pegawai sebenarnya. Oh, yang salah. Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Ibnu Sabil orang milik dalam perjalanan. Okay. Jadi kalau ada orang Jogja ke studio sini, ini Ibnu Sabil. Maka harus diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Itu. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Maaf, gimana? Orang dalam perjalanan itu harus punya orang Jogja ke sini itu Ibnu Sabil dalam perjalanan. Harus diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Kalau melaksanakan ayat ini loh, ayat ini. Tapi kan bukan orang miskin. Enggak, tapi kan dalam perjalanan banyak kerepotan. Dia enggak bawa mobil sendiri, enggak ada hotel, harus perlu hotel, perlu tiket pesawat. Paham ya maksud saya? Tolong adminnya paham enggak? Paham. Ya. Paham kan? Iya, itu. Kan? Jadi Ibnu Sabil dan terakhir hamba saya. Yang terakhir hamba saya itu anak buah. Ah, itu. Nah, jadi pemerintah kepada rakyat, pimpinan kepada yang dipimpin, karena atasan itu penting, tapi bawahan juga penting. Ya, ada atasan enggak ada bawahan kacau. Oh, iya benar. Bawahan enggak ada atasan enggak bisa ngapa-ngapain juga, iya. Mau cucu keluar hanya pakai atasan. Bawahan enggak pakai atasan. Atau mau yuk. Atau silakan atau ke kantor pakai bawahan nggak pakai atasan gitu. Pakai atasan nggak pakai bawahan lato-lato tek ganti semuanya ya. Oh jujur tuh lato-lato iya kalau yang cowok oh yang cowok oke kira-kira jujur jadi atasan dan bawahan itu diatur dan tujuan puasa di situ. Nah oke di sini ditulisin bahwa Ibnu Sabil hamba saya yang kau miliki sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong itu bukan karena dia punya kekayaan nggak. Sombong itu ketika dia lupa hubungan dengan Allah, kedua merendahkan manusia. Nah, itu kesalahan di tradisi kita itu ada terminologi yang kadang salah. Salah, contohnya. Misalnya sabar. Sabar itu dalam ketaatan. Misalnya, kamu kok pakai narkoba itu enggak dimarahin bapakmu. Bapakku sabar. Bapakku sabar, itu keliru. Justru yang sabar dia harus marah. Karena melihat pelanggaran, melihat kemaksiatan. Ya. Sabar itu bukan berarti terus nggak marah. Sabar bukan berarti nggak marah. Karena cinta itu bisa berbentuk marah juga. Betul, karena dalam rangka cintanya kepada anak, dia anak harus marahin, harus dimarahi. Oke. Jadi ternyata musafir boleh makan. Boleh dong. Tapi kalau saya dari sini ke Plaza Senayan enggak musafir. Ada jaraknya 60 kilo lah ya gitu ya. 60-80 kilo. Kalau masih cuman tetangga sebelah belum termasuk perjalanan. Ya. Tapi ya, kalau ditarik itu pun, zaman dulu bukan di zaman dulu tuh musafir tuh kan capek, jauh, naik unta. Itu enggak ada kaitannya dengan hukum. Artinya hukum itu karena dia dalam musafirnya saja. Jadi bukan karena masakoh-masakoh, bukan karena beratnya. Okay. Karena sekarang ke Amerika pun juga tinggal naik pesawat kan itu semuanya. Jadi walaupun dia dalam keadaan dalam keadaan ringan itu, tidak, dia boleh tidak puasa, boleh dijamak sholatnya. Kalau gini, coba saya tanya nih. Misalnya saya ke Amerika, kan lebih dari 60 kilo. Berarti saya boleh tidak puasa? Boleh, setelah tapi saya mengganti dari yang lain. Mengganti, boleh dengan zakat, boleh dengan apa gitu? Enggak, harus ganti dari yang lain. Ganti di hari lain, setelah itu? Setelah itu. Paham. Saya nyampe Amerika nih ya, saya gak puasa ya. Saya di Amerika. Kapan? Saya mau ikut. Misalnya iya, mau podcast sana saya sih yes. Oh iya oke, nanti kita berdua. Ini kok kayak hitam putih lagi nih. saya di Amerika. Saya nggak puasa ya. Saya di Amerika 2 minggu, saya boleh nggak puasa 2 minggu? Boleh, boleh. Tapi kan di Amerika sebulan saya sebenarnya bisa puasa, tapi boleh. Boleh, boleh. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu prioritas keringanan. Tapi harus dibayar. Harus dibayar. Itu. Karena bagaimana juga di tempat orang itu tidak seluasa di rumah sendiri, di tempat sendiri. Bahkan sholatnya juga boleh dijamak, dikosor. Hanya dua-dua saja. Duhur asar, duhurnya dua, asarnya dua. Ini kata-katanya adalah boleh ya Ustaz? Boleh. Kalau saya bisa puasa? Lebih baik. Lebih baik. Karena di situ wa intasumu wa huwa khairul lakum. Kalau tetap berpuasa, lebih baik. Saya sebetulnya musafir, kan saya orang Jogja, serang di Jakarta. Betul, berarti sebenarnya boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa, tapi saya lebih memilih baik puasa, tetap puasa karena kuat untuk melakukan satu puasa itu tersebut. Kedua memang tidak disediain apa-apa di sini ini iya kan kita ini menghargai Ustaz ini puasa. Kan properti ini sudah sejak zaman dulu nggak diganti-ganti sejak ini udah expired kan gitu. Kita menghargai Ustaz puasa masa kita nanti kalau saya sediakan makan orang marah gitu tiba-tiba kan nggak juga bisa di take away
Ya, alasan aja memang enggak ada apa-apa kok enggak ada ini. Harusnya kita iya sih. Iya kan, enggak apa-apa, tetap perlu buka kan. Ya, iya, buka marah. Kenapa iya. Kita harus mikir negatif? Iya. Marah-marah gitu. Iya. Memang saya bukanya enggak di sini karena ada yang off air yang lebih basah. Ya, ya, ya. Tapi kan take away boleh ya, buat boleh, buat ya. Orang lain juga nah, boleh ya, lho. Misalnya ya. Bahkan transfer nomor rekening aja boleh. Iya benar, ya, benar. Ya. Nomor rekening udah ada juga, udah. Abis ini. Karena Ustaz ini kan realistis ya. Ustaz. Realistis, realnya dihitung. Ya. Nah, Ustaz, kalau bicara soal itu nih Ustaz, nih ya. Sensitif. Ada orang bilang, kok Ustaz nyari duit? Bukankah Ustaz itu harusnya kalau dakwah atau apa itu nggak nyari duit gitu? Ya. Pertama memang niatnya jangan sampai itu untuk jadi job. Ah, nah, okay. Jadi. Tapi kalau nggak nyari duit mati juga. Iya, masalahnya juga ini bukan kerjaan utama. Saya kan juga teaching, saya juga training, ya, saya juga ngajar, ya, sebagainya. Itu jadi jangan sampai kita, apalagi pasang tarif, ya itu nggak etis lah. Tapi kan ada ustadz juga yang memang tujuan hidupnya adalah dia ngajar dan jadi ustadz. Kalau memang nggak dikasih duit ya nggak bisa dong, harus kasih duit dong. Bisa juga seperti itu karena yang paling berhak untuk dikasih, ya dia adalah yang ngajari agama. Karena ngajari matematika saja yang enggak ada tanggung jawab dunia akhirat loh. Di akhirat tuh enggak ditanya loh, kamu pintar matematika apa enggak. Tapi kamu berbuat baik apa enggak. Kamu bisa sholat, ibadah benar apa enggak. Itu ditanya. Wajar dong kalau kita ngasih orang yang ngajari untuk keselamatan kita dunia akhirat. Tapi ya. Yang tidak boleh adalah kalau menarifkan, harus gini. Walaupun ya. Juga kadang-kadang tetap tarif ustadz kalah dengan yang tarif artis lah. Padahal kalau artis salah itu tanggung jawabnya. Oh nyanyinya pales gitu, misalnya sumbang atau lah. Wah, saya termasuk orang yang suka menyumbangkan lagu. Menyumbang. Iya, semua lagu itu kalau saya bawakan pasti sumbang. Oh. Ya. Saya nyumbangkan lagu. Tapi jauh lebih bagus suara saya daripada Limbat. Ya Limbat nggak ngomong. Dong, iya, tapi kan bagus. Ada salah saya. Betul betul. Nggak usah marah dulu, dong. Jangan ya, marah. Emosi udah batal puasa. Nggak boleh, benar. Jadi kalau kepada penyanyi, kalau artis itu oke dihargai. Harusnya Ustadz juga ikut dihargai. Ah, artinya okay. Disitulah. Bukan berarti hiburan gak penting. Penting juga. Ya, gitu. Ya, ya, tapi kadang-kadang kan apresinya jauh. 10%-nya. Padahal cuma. Masa sih? Iya, sering saya. Hanya untuk mencari alamat palsu aja. Dulu oh, ya, 10 kali lipat saya lihat budget. Benar. Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya nih Ustadz, kita lagi puasa nih. Yang ya. Paling mudah membatalkan tuh apa Ustadz? Pertama adalah ketika orang itu tidak. Jadi puasa itu ada 3 ya. Puasa secara fisik. Enggak makan, enggak minum. Yang kedua, puasa secara indera. Enggak melihat hal-hal negatif. Enggak melihat, enggak mendengar, enggak melakukan itu. Nonton jorok. Tapi yang paling berat malah puasa secara batin. Yang paling berat tuh batin? Puasa batin. Yaitu misalnya bisa bukan puasanya enggak sah. Puasanya tetap sah. Tapi enggak dapat kemanfaatan atau hasil yang lebih dari puasa itu. Jadi dia gugur kewajibannya tetapi tidak mendapatkan hasil. Hanya kalau pegawai ya dia datang. Tapi gaji, iya, nggak kerja. Atau gini, boleh masuk mall, tapi nggak bawa uang. Ngapain? Ya, ngapain? Nggak ya, guna juga. Nggak ada guna. Banyak sih yang gitu. Iya, begitu ya. Makan gaji buta itu ya. Jadi dari sisi ini, misalnya. Batin apa? Batin itu contoh, misalnya contoh. SMS. SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Di dalam surat Ali Imran 120 itu sampai, ini banyak sekali kita alami. Jadi penyakitnya SMS, senang melihat orang susah, Al-Imran 120. Ini banyak loh ya, orang yang kalau melihat orang lain itu susah, ya, susah dia senang. Kalau melihat orang senang, dia susah. Dia susah. Ada temannya dapat gelar letkol gitu aja, wow, luar biasa. Marah-marah, ada yang iya, marah-marah juga. Iya. Jika ya. Kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Nah, mereka bersedih hati. Iya, padahal ada orang dapat kebaikan. Tetapi, makanya di podcast ini kan, mohon maaf kru-kru nggak dikasih door prize. Karena untuk kenapa jaga, ngasih door prize ke kru? Ya, karena biar untuk jaga hati. Karena jangan sampai kru lama dapatnya payung, sementara kru baru dapatnya mobil sport. Maka sengaja nggak dikasih door prize supaya jaga hati. Oh. Ini pertama. Kedua, okay. Memang tidak ada budget dari podcast untuk itu. Iya memang sih. Ya. Lebih yang kedua sih. Iya jelas. Tahu, saya tahu kok. Ya. Nah, ini aja saya nggak ditanya kok itu
matematikanya nggak jelas ini. Kan kan Ustadz udah ini bukan termasuk fakir miskin. Iya, tapi kan perlu tiket, perlu hotel. Ya. Oh iya benar. Paham dong? Kan Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Orang dalam, oh iya benar. Paham enggak itu? Ya. Ju, lu gimana sih, Ju? Enggak ditanya nomor rekening, enggak ditanya lu, apa. Ju, yang jelas dong. Hari gini gitu loh. Fotonya aja udah gini-gini, cuan-cuan. Ini bukan love ya? Cuan. Cuan ya? Cuan. Orang Arab tuh ngatakan al-fulus yuhyi nufus. Nah, apa itu? Uang itu bisa menghidupkan segalanya. Oh. Mafi fulus, mampus. Nah, gitu. Tanpa ada fulus ya mampus ya itu. Oke. Okay. Nah, terus tetapi jika kamu tertimpa bencana mereka bergembira. Oh, nah, kalau ya. Gelarnya dicopot rasain, syukurin. Iya, benar. Kalau mobilnya tabrakan rasain lu. Syukurin. Nah, habis tapi enggak ngundang lagi. Padahal enggak kenal lo. Ya. Padahal enggak kenal. Bisa gitu kan? Bisa. Maka itu yang rusak aneh. Kata Nabi, seluruh amal-amal itu terbakar sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di sini cepat padam. Susah membakarnya. Kalau di Arab cepat itu kebakar, kebakar, ya, gak ada api aja ya. Bisa panas, iya, bisa benar. Bakar. Maka iyakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan penyakit hasad, penyakit SMS, penyakit iri, susah dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, okay. Ada loh sering loh, ada orang helmnya jatuh ditabrak mobil tuh rasain syukurin loh. Ini ngapain gitu kan? Ngapain? Padahal kan kenal kasihan. Juga enggak, gitu. Ya. Musuhan juga enggak, ya, gitu ya. Gitu. Jadi alasannya aja padahal enggak ada ya. Ya. Programnya dibungkus itu rasain. Nah, kalau ada wah sialan, harusnya aku loh. Harusnya. Nah, itu berarti sirik dong. Sirik, ya. Sifat sirik ya. Sirik itu menghapus dan sirik tanda tak mampu. Sirik tanda tak mampu. Iya, ya, benar. Ya, karena dia enggak. Terus starting ini saya enggak ngerti nih, Ustaz. Tapi ngomong-ngomong mau jadi bikin program baru lagi? Mau yuk. Ayo. Ayo, kita ditunggu-tunggu loh. Iya makanya. Ayo, ayo. Iya, judulnya siap. Nanti sirik. Yang penting cocok jadwalnya sama budget. Sama budget ya. Iya. Saya tahu itu. Ustaz ini saya nggak ngerti nih. Jangan dibelokkan dulu yang budget. Iya, iya, ya, budget. Iya. Ya, budget nanti urusan jujur. Iya. Jujur. Saya nggak tahu nih Ustaz. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit maka, pun. Maka strateginya kalau ada orang seperti itu, dua sikap kita. Satu sabar, jangan balas. Karena di dalam kejelekan itu tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Kalau dia membenci kita, kita jangan membenci dia. Logikanya gini, kalau kecurian jangan ganti mencuri. Kenapa kamu ambil mobilku? Ya, mobilku juga diambil orang. Nah, enggak boleh. Dan itu sering dilakukan di majelis pengajian. Oh, sandal hilang. Sandal hilang. Sandal orang lain. Alasannya tertukar. Siapa bilang? Iya. Berarti kamu kecurian ganti mencuri. Kamu pulangnya harus neker, enggak boleh pakai. Itu kenapa di masjid enggak ada piano kayak di gereja? Karena sandal aja hilang. Oh, ya gitu ya. Kalau di tempat saya ditukar 100%. Jadi kalau ada sandal hilang di masjid, ditukar 100% bahkan baru. Oh, serius? Iya. Nah, makanya dikasih CCTV, dikasih itu semuanya. Jadi nah, jadi yang kehilangan sendal di masjid saya itu sendalnya apa ada CCTV itu semuanya. Nah kalau di CCTV kan kelihatan yang ngambil siapa? Iya, tapi nanti akan supaya dia tidak ngaku-ngaku sendal saya baru mereknya. Oh iya. Gitu. Oh ngaku. Ya, oh sengaja gitu. Dihilangin dong. Iya gitu, dihilangin gitu. Jadi karena memang harusnya masjid itu aman harusnya. Harusnya aman. Ya. Tapi kok ada Ustadz misalnya ada orang gitu terus sengaja ngambil sendal orang padahal dia baru masjid baru sholat gitu gimana tuh Ustadz? Karena setan itu memang tidak berhenti untuk goda ya, tapi masih lumayan lah. Masjid paling ngambil sendal. Kalau yang lain malah ngambil uang rakyat. Oh iya, Masya Allah. Bukan aku yang ngomong. Sampai pamer G, pamer Harley itu ya. Iya kan ada kan. Ya. Okay. Jadi bersabar dan bertakwa. Ya. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ya. Jadi kita harus sabar. Sabar dan takwa. Takwa itu menjaga diri. Jangan sampai kita membalas dengan dia. Kita jangan melakukan seperti itu. Ya. Oke. Okay. Maksud ada orang jahat, kita ngiri. Maksud aku nggak bisa jahat. Iya, ya, kita jangan ngiri itu. Ya. Intinya jangan balas cuma dengan alasan kita pernah digituin, maka kita harus gituin orang lain. Karena dikorupsi, terus kita jadi kita koruptor. Harus jadi koruptor. Oh, nah, kan saya paham. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi karena, dilihat. Iya. Kayak CCTV di CCTV, masjid tadi. Iya. Jadi kamu boleh sembunyi kepada jaksa, sembunyi pada polisi, boleh. Sembunyi pada late call tapi, bisa, tapi ada CCTV. Ada CCTV. Maka kamu janji, oh saya ngambil gantung di Monas. Dulu ada loh. Ada, gitu. Tapi nggak kejadian. Sekarang udah ada gantungannya, Bu. Nggak ada. Ya, jadi jangan kalau hanya manusia bisa ditipu. Ya. Ya. Jadi. Nah, jadi kalau kita tidak bisa percaya pada manusia, kita gimana, Ustaz?
Lah kalau kepada manusia aja gak bisa percaya, apalagi kepada Allah yang nampak aja gak percaya. Makanya kalau orang langgar lalu lintas itu, lah kepada yang kelihatan saja dilanggar, apalagi kepada malaikat yang gak kelihatan. Gitu harusnya. Maka puasa mengajarkan itu. Karena puasa itu betul-betul membangun integritas. Okay. Yang tahu hanya dia dengan Tuhannya. Dia wudhu sambil minum aja gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tadi masuk di mungkin ruang sebelah makan minum juga gak ngerti loh. Gak ada yang tahu. Ya. Atau memang iya? Kok basah? Dikit tadi. Jadi itu. Makanya karena amalan yang lain bisa untuk manusia. Ya. Sholat itu bisa untuk manusia loh. Ya. Sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mertua aja. Dikusuk-kusuk. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Biasanya kulhuina ini sabi ismal. Atau kau suratnya dipanjang-panjangin. Ya, ya, sujud itu lama. Tengok masih jauh, tengok ternyata 12 tidur. Luar biasa itu. Ya. Bisa. Bisa. Bisa difoto. Tapi tujuannya apa? Iya, bisa difoto, bisa disyuting. Tapi puasa enggak bisa. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Itu gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau puasa enggak bisa karena gampang sekali untuk tidak diketahui ya. Iya, karena kan orang itu mau difoto, ini foto pas puasa, ini foto pas gak puasa, kan gak ada bedanya. Iya, karena yang negatif itu pasti ditutupin kan. Iya. Iya kan. Gak bisa dilihat dari kurus gemuk, itu gemuk gak pernah puasa. Emang itu? Kalau itu iya. Artinya itu, dia bisa difoto gak bisa syuting. Iya. Urusannya dengan Tuhannya. Maka itu membangun integritas. Jadi itu tergantung diri Anda sendiri. Betul. Dan ya berarti yang Ustaz suka bilang ini sifatnya vertikal bukan horizontal. Betul. Karena betul-betul haji itu sekarang masih foto, masih video call. Ya. Sampai saya itu kalau bimbing umroh itu video call suruh doa ini loh di depan Ka'bah. Jadi selama tawaf tuh dia video call semuanya. Dan bisa loh orang naik haji hanya untuk begitu, ada loh ada, orang seperti ada, itu. Ada pencitraan, ada pencitraan dan sebagainya bisa. Atau money laundering juga bisa. Oh ya. Ya. Jadi kalau puasa kan nggak bisa. Ya benar-benar. Nah, itu hebatnya puasa membangun integritas. Kalau jiwa puasa ini ada di Indonesia. Waduh, orang mau apa-apa ada Tuhan. Ya, Rubicon gelap. Waduh, semuanya. Makanya mohon maaf, saya nggak sini nggak bawa Rubicon. Dibawa yang lebih mewah. Nggak punya. Ustaz, tapi ini kan saya tahu Ustaz harus jalan cepat ya. Ustaz harus jalan cepat. Mungkin nanti kita mau ketemu lagi nih abis ini. Kita mau ini hanya untuk ngobati rindu saya. Rindu saja, tapi kita akan ketemu lagi. Abis ini udah 38 menit nih kita ngobrol. Ustaz harus jalan cepat karena tempat tujuan Ustaz berikut. Ini memberikan banyak berkah. Amin. Bagi Ustadz juga ya. Dan berkah ada empat. Ada apa tuh? Satu, berkah itu tidak bisa dilihat. Tapi bisa dong. Gak bisa. Kalau berkah makanan ada berkat itu. Tapi kalau berkah gak bisa dilihat. Oh, kalau berkah gak bisa. Gak, berkah gak bisa. Yeah. Bisanya dirasakan. Oh, oke. Anak mudah dinasihati itu berkah. Berkah, gak bisa dilihat, oke. Okay. Iya, okay. Susah loh punya anak tapi hajar orang anaknya orang lain. Urusannya panjang deh. Wajar sampai pingsan 38 hari loh belum sadar itu. Itu sampai sekarang luar biasa. Jadi anaknya Mas Dedi nurut udah berkah. Serius loh. Istri. Oh iya benar. Baru itu kebongkar semua. Itu kayak gak usah dilanjut. Semesta nanti, mendukung itu. Itu. Kedua, tidak bisa diukur. Enggak bisa diukur. Berkah itu enggak bisa diukur ya. Tiga, urusannya dengan Tuhan. Berkah itu. Maka tidak mungkin diberkahi hidup ini kalau dia tidak membangun relasi baik dengan Tuhan. Makanya orang makan tuh yang didoakan, yang disebut Allah untuk berkah. Enggak mungkin petani terima kasih, petani terima. Padahal yang nanam petani. Petani, iya benar. Dan inti berkah itu ziyadatul khair. Apa itu? Dia bertambah kebaikannya. Jadi orang diberkahi itu ketika dia semakin baik. Kalau dirinya puasa ini tidak menjadi ibu yang lebih baik, bapak yang lebih baik, anak lebih baik, tidak suami berkah. Tidak berkah. Berarti gagal puasanya. Makanya setelah puasa itu Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Latar kabuna topak dan topak. Orang hidup itu harus meningkat setingkat. Kata New Kid on the block. Itu step by step. OBB. Ya, gitu. Nah itu target kita. Karena sudah sampai Syawal, nanti ngundang lagi pas Syawal. Ini masih Ramadan. Oh siap. Kontraknya belum sampai Syawal. Ustaz Wijayanto, oke nih teman-teman ini buat ngobatin kerinduan banget. Tapi habis ini nanti kita mau ngobrol juga, mau meeting. Ustaz harus jalan dulu. Tapi boleh juga itu. Kan nanti saya repost juga di @ustadwijayanto.official. Oh, boleh dong. Iya. Saya juga ada Femkes, Nasihat UI. Saya juga ada @ustadwijayanto. Banyak sekali. Iya, @ustadwijayanto.official.
ustadzwijayanto.official. Oke, Ustaz. Siap, kalau gitu nanti kita jadwalin ketemu lagi, Ustaz. Oh, siap, siap. Siap, Ustaz. 86 ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kangen jadi, banget sama Ustaz. Abis ini semua foto dulu berdua biar kagetin orang-orang. Iya. Langsung saya bikin PV ya. Iya, siap. Oke, let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.